Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, jumpa lagi dengan Tukang Batu Ardan. Di sini saya akan berbagi cara mengelot pasangan bata merah. Dan di sini untuk benangnya kami sudah pasangkan. Dan seperti ini cara pemasangannya. Oke sobat YouTube, untuk langkah pertama di sini untuk ukuran lebar tiangnya 20 cm, kita bagi jadi 10 cm. Dari khas kita ukur lagi 5 cm, dan seperti ini cara mengukur untuk mengambil awal pengelotannya. Untuk cara pengelotannya di sini kita mulai dari benang bagian bawah, dan setelah di sebelah kita pindah lagi di sisi sebelah kanan, kita bagi dua ini seperti ini khasnya. Kemudian kita ukur lagi 5 cm seperti ini. Kemudian kita benang pertama kita paskan di 5 cm. Dan seperti ini awal untuk mengambil dasar untuk pengelotan. Kemudian lotnya kita pasang seperti ini. Untuk pengambilan dasar di sini, pertama kita mengukur di benang pertama. Kalau di benang pertama di sini 10 cm atau 12 cm, di benang atas atau yang kedua ini harus sama 10 atau 12 cm. Kalau di benang pertama 12 atau 10 cm, sampai betul-betul sama 10 atau 12 cm. Oke sobat YouTube, kalau sudah pas kita pindah lagi di sisi bagian kanan ini. Untuk cara pengelotannya sama, kita mulai dari benang pertama. Dan caranya kalau di bagian pertama ini 10 cm, sama di bagian atas juga 10 cm atau 12. Kalau belum pas kita paskan menjadi 10 cm. Kalau sudah pas, kemudian kita lepas lagi lotnya untuk tahap pemasangan bata merahnya. Dan seperti ini cara mengelot untuk pemasangan bata merah. Oke sobat YouTube, sebelum kita melakukan pemasangan bata merahnya, terlebih dahulu kita siram dulu tempat untuk pemasangan bata merahnya. Dan simak terus videonya sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat buat sobat YouTube.
Oke sobat YouTube, terima kasih telah mampir di channel Tukang Batu Wardan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sobat YouTube. Dan jangan lupa dukung terus channel Tukang Batu Wardan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.